Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan kami, Simala Baptis. Pada video kali ini, kembali kami ingin menampilkan uji coba kami, ya. Di mana uji coba kali ini, kami menggunakan kolam bioblok, ya. Ukuran D1. Tetapi kali ini kami bukan buat ikan nila, teman-teman semuanya. Tapi kami coba budidayakan atau kami besarkan ikan mas, ya, gitu. Nah, alhamdulillah sejauh ini teman-teman perkembangan cukup bagus. Kemudian nafsu makannya juga ternyata cukup bagus. Coba kita lihat ya teman-teman. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tuh. Tuh. Yang ingin kami sampaikan dengan teman-teman semuanya bahwa ternyata pembesaran ikan dengan metode bioflok ini tidak hanya cocok untuk ikan nila saja teman-teman semuanya. Ternyata untuk ikan mas pun, waduh, hasilnya bagus banget teman-teman. Tuh. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah, nafsu makannya, wah, nggak kalah ternyata. Nafsu makannya itu nggak kalah teman-teman semuanya tuh dengan ikan nila ya, teman-teman bisa buktikan tuh teman-teman tuh ya, hanya saja kami belum bisa membuktikan untuk ikan mas ini FCR-nya ya teman-teman, karena kami belum panen ini. Coba kami akan target untuk ukuran nanti sekitar 1,3 kg ya, gitu loh. Size-nya. Kalau ini kayaknya masih 1,4 kg ya, teman-teman. Gitu. Nanti di size 1,3 kg atau 1,2 kg ya. Kebenaran di lingkungan pemasaran di kota kami itu kalau ikan mas tuh mereka sukanya tuh yang besar ya, yang 1,2 kg gitu. 1,3 kg, bahkan ada juga yang nyaris 1,1 kg ya. Makanya kami coba besarkan ikan-ikan mas ini teman-teman semuanya. Kalau untuk bibit sendiri relatif ya, tergantung ketersediaan gitu. Nah, kenapa kami tampilkan bahwa metode bioblok ini bisa untuk ikan mas? Karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman ya, subscribernya Simala Batu yang katanya agak kesulitan mencari bibit nila ya teman-teman. Nah, makanya coba kami tampilkan ikan mas. Barangkali kalau untuk ikan mas tuh di tempat teman-teman banyak ya, gitu, stoknya gitu. Bibit biasanya suka ada ya yang membudidayakan atau yang memijahkan ikan mas gitu. Nah, untuk fase uji coba kita bisa dengan skala-skala kecil dulu ya teman-teman semuanya. Jadi kita jangan langsung ke skala besar. Tapi makannya ini juga lebih nafsu ya teman-teman. Ternyata ikan mas itu makannya lebih nafsu. Tuh dari tadi nggak kenyang-kenyang. Tapi nggak masalah ya, nggak kenyang-kenyang. Yang penting FCR-nya ketemu gitu. Jadi kita tidak usah mempedulikan berapa jumlah pakan yang habis. Yang penting adalah ketika kita menghabiskan pelet 1 kintal dan ikan ini bisa panen 1 kintal atau bobotnya bertambah 1 kintal dari bobot awal. Misalkan kalau bobot awal kita tebar bibit katakanlah 10 kilo, kita habiskan misalkan peletnya 1 karung lah ya teman-teman, jangan 1 kintal ya, 1 karung, 1 karung 30 kilo. Artinya kita lihat nanti panennya, kalau panennya ternyata keluar 40 kilo, nah berarti FCR-nya ketemu teman-teman. Jadi ini bisa terus kita kembangkan atau kita budidayakan gitu. Ya, lanjut terus makannya Om, Tante. Jangan malu-malu. Tenang, pelet masih banyak. Ya, nggak kenyang-kenyang ya teman-teman. Kami juga aneh gitu. Ternyata nafsu makan ikan mas itu, wah, 2 kali lipat dari ikan nila teman-teman semuanya. Ya. Oke. Coba kita bandingkan dengan ikan nila ya teman-teman. Kami juga masih punya satu beberapa kolam yang membudidayakan, membesarkan ikan nila ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini untuk pembesaran nilanya. Sama ini juga tetap menggunakan kolam D1 ya. Coba kita lihat dulu teman-teman bagaimana perkembangannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya masih belum terlalu besar ya. Ya. Agak malu-malu juga nih kalau ikan nila nih makannya. Kalau ikan mas nggak malu-malu sama sekali ya. Nggak kenyang-kenyang. Tapi itu merupakan sebuah indikasi bahwa air di kolam bioklok itu cocok ya teman-teman, sehingga ikan ya makannya lahap. Akan lebih bahaya lagi apabila kita budidaya ikan sementara ikannya itu nggak mau makan atau makannya cuma sedikit. Wah, itu gawat itu. Berarti ada masalah dengan air, kita harus cepat perbaiki dan pastinya ikan akan terganggu pertumbuhannya teman-teman. Nah kalau seperti ini ya, makanya nafsu ya teman-teman. Tuh, insya Allah nggak ada masalah ya, pertumbuhan akan normal. Ini ya paling sekitar 1 bulan lagi juga bisa dipanen, insya Allah ya teman-teman. Insya Allah bisa dipanen nih, 1 bulan lagi ya. Ini tebar bibitnya agak kita tingkatkan ya kepadatannya. Kenapa? Karena kita menggunakan tuh aerasi yang kencang seperti ini teman-teman. Ini menggunakan uniring dengan reson LP100, di mana reson LP100 nya itu hanya kami buat menjadi 4 titik aerasi ya teman-teman. 4 titik aerasi ya, sehingga kencang banget seperti ini ya. Sebenarnya bisa dibikin 8 titik ya, 8 titik, tapi kami coba hanya buat 4 titik atau 3 titik ya, kencangnya luar biasa teman-teman. Gitu. Kelebihannya dengan aerator yang kencang seperti ini, kita bisa menanam bibit lebih padat ya. Kalau biasanya dalam 1 kubik ini, dalam kolam D1 ini tuh hanya 120 ekor ya. 120 ekor karena ini sebenarnya 1 kubik lebih ya airnya. Karena diameternya ini lebih dari 1 meter, teman-teman. Sekitar 120 cm. Nah, kami tebar bibitnya itu kemarin tuh sekitar 180 ekor ya teman-teman. Ya, tapi alhamdulillah sejauh ini pertumbuhan dan perkembangan bagus. Gitu. Airnya pun tuh normal ya teman-teman. Ikannya juga sama, nggak kenyang-kenyang lapar terus. Oke, tapi bersyukur alhamdulillah ya. Kalau kita budidaya ikan nila atau ikan mas ya. Kalau ikannya nggak kenyang-kenyang, itu berarti insya Allah pertumbuhannya cepat teman-teman semuanya. Gitu. Tapi tetap harus dibatasi ya, walaupun dia nggak kenyang-kenyang, kita tetap hanya memberikan 2-3% saja teman-teman pakannya itu. Jangan sampai untang-untang nggak kenyang-kenyang, kita kasih 5% sehari dari bobot tubuhnya. Waduh, nanti bermasalah dengan air ya. Gitu. Proses pembentukan plok jadi terganggu, karena plok terlalu tinggi, airnya itu cepat rusak ya. Ya, normal sajalah. Ini kita hanya memberikan 2% saja ya dari bobot tubuhnya gitu. Kalau kita perkirakan ikan di sini udah sekitar 20 kilo. Berarti 2%-nya itu ya sekitar 4 on lah, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya, atau mungkin teman-teman bisa koreksi ya ucapan saya. Bisa dihitung ulang nanti. Iya, oke. Ternyata sama ya teman-teman, nggak kenyang-kenyang juga tuh. Ya sama ya, antara ikan mas dengan ikan nila itu sama ya, nafsu makannya sama ya. Tapi kalau diturutin ikan mas kayaknya jauh lebih jago ya, sehari itu bisa lebih dari 2% ya ngasih makannya tuh. Wah, jago banget lah pokoknya ikan mas makannya gitu. Coba kita cek lagi ikan masnya teman-teman. Nah ini dia nih, udah habis nih, coba kasih lagi. Bismillah. Ayo, masih mau enggak? Tuh. Masih ada pelet. Tuh kan. masih makan tuh. Waduh, benar-benar ini. Enggak kenyang-kenyang ini Om dan Tante nih. Wah, ya enggak apa-apa deh. Nih, makan aja terus. Jadi maksud kami teman-teman, kayaknya kalau untuk ikan mas tuh lebih deh. 2-3% ya dalam sehari ya. Dari bobot tubuh, kalau misalkan ikan nila ya, kalau misalkan bobotnya 10 kilo bibitnya,
kita paling kasih 2 on lah gitu kan, sehari itu sehari ya teman. Nah, 2 on itu berarti kan 1 on pagi 1 on sore ya. Nah kalau ikan mas ini kayaknya lebih nih ya, mas-mas dan mbak-mbak ini makannya luar biasa ini. Jadi bisa jadi pemberian tuh bisa sekitar 3% ya, bisa 3% pemberian tuh. Soalnya ini kami coba berikan pakan hanya 2%, ikan tuh kayak masih kelaparan banget gitu ya, masih nongol, masih kalau ada orang yang mendekat tuh nyamper kayak gitu. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya dan semoga sehat selalu. Kami akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.